demikian, sholat itu sudah mencapai martabat sebagian besar, mencapai martabat kutbil faktor atau kutbil roh. Di dalam tarkif yang telah diterangkan di dalam kitab Jami' Karamatul Auliyah, ini roh saya atau tidak terserah. Tapi secara tafaqul wilayah diakui oleh Nahdlatul Jamaah khususnya. Setiap zaman itu ada yang dinamakan Qutbil Ghad, Qutbil Aqtab, atau Wali Kutub. Kalau Wali Kutub itu baik, karena apa? Setiap Wali Kutub pimpinan daripada Wali Ahdan, pimpinan daripada Wali Autan, pimpinan daripada Rijalul Ghaib, pimpinan kelompok-kelompok Auliya disebut kutub. Namanya Qutbil Aqtab. Itu satunya masalah. Tidak ada Qutbil Aqtab dua, itu tidak ada. Di dalam Qutbil Aqtab ada juga roh. Ada juga yang berada Qutbil Roh. Juga wali kutub atau wali roh. Allah Ta'ala memberi tugas kepada para awliyahnya untuk menjadi pengayom umat, pengayom bangsanya, pengayom negerinya. Ada yang tugas awliyah yang bagian menerima barang yang lebih. Ini tugasnya awliyah berat. Kalau kita lihat para wali senang didatangi orang, apalagi tidak amplopnya, seolah-olah uang itu datang sendiri. Tapi apa yang ditanggung di pundaknya untuk umat ini berat. Apalagi mursyid-mursyid tarekat. Ada yang setiap malam tugas para beliau itu ada yang mencapai berpikir 25.000. Untuk apa? Untuk mengangkat para murid tarekatnya cepat bisa usul. Ada lagi yang membaca ya Rabbi sekian ribu untuk membentengi bangsanya. Ada lagi yang membaca sholawat untuk membentengi yang luasnya Indonesia, yang tingkatnya kecamatan. Sehingga para beliau-beliau ini tidak pernah tidur malam karena mempunyai kewajiban untuk menjaga umat, pengayom umat, pelindung umat, dan pelindung bangsa, pelindung negerinya. Sedangkan jabatan seseorang awliya belum tentu untuk Indonesia saja. Wali Autan disebut Al-Autan, itu pakunya dunia. Itu cuma hanya 4 orang. Ada yang bagian menjaga timur, ada yang bagian menjaga barat, ada yang bagian menjaga selatan, ada yang menjaga utara. Dengan hitungan lingkaran dunia ini 360 derajat, maka ada dibagi empat itu 90 derajat, itu ditanggung oleh para auliyahillah. Dan kedudukannya auliyahillah wali satu yang ada di Indonesia, umpamanya wali Autan, bahkan sampai India, tidak cukup di Indonesia saja. Para aulia tersebut mempunyai tanggungan yang tidak bisa kita katakan. Alhamdulillah di negeri kita ini para bapak, para ibu, aulia paling terbanyak di dunia. Dulu kita masih ingat patologinya paling banyak, tapi sekarang paling terbanyak ada lagi di Indonesia. Dari mulai Aceh sampai timur jauh, khususnya untuk di Jawa saja kalau kita melihat, coba kita belajar menghitung dari mulai Banten kita lihat. Di Merak ada seorang wali Allah di atas gunung itu, namanya kalau tidak salah Yusuf, semua rata-rata kuburannya di pesisir, tidak jauh dari laut. Ditarik lagi ke timur, makam panjang Syed Ja'far atau Ubaidillah yang dimakamkan di Tangerang disebut makam panjang. Sampai ke Jakarta ada Habib Husain bin Habib Al-Ar'ad yang terus Habib Muhammad bin Umar Al-Husi, Habib Ali bin Abdul Rahman Ba'alawi. Sampai di sana Mufti Besar Indonesia Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil Hidayah, dan banyak lagi yang kita sebutkan. Terus ke timur ada Syekh Burak. Terus ke timur lagi mulai daerah Indramayu beberapa tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Syakir, Kiai Sam'un, Kiai Yusuf, Habib Umar Ridho Habib Yahya, Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Sa'af, Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh Penajam. Terus kita tarik lagi ke timur, Maulana Datul Kafi, Maulana Syarif Hidayatullah. Terus sampai ke Jawa Timur, Pantura khususnya tidak terlepas dari makam-makam awliya yang masyhur atau yang masyhur. Belum Kalimantan, belum Papua. Pikiran Papua tidak ada awliya nyatanya, terutama di Papua. Atau di Papua kalau tidak di Papua Barat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita lanjutkan persolatan dari mulai Kalim Sultan Agung, dari Maulana Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq sampai terus Pantai Selatan, sampai terus ke Tasik, di jalan, sampai terus ke Banten lagi. Jadi khususnya Pulau Jawa ini dikepung oleh para aulia, para pemuda. Tinggal kita bersyukur kepada dia bahwa diri kita ini bukan subur makmur saja, bukan agraris saja, bukan maritim saja, tapi kaya dengan ulama wal aulia soleh. Tinggal kita selaku bangsa ini mau mensyukuri atau tidak.